Nah, pada pertanyaan ini kita akan menggunakan rumus dari persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B dengan jari-jari R. Di mana rumusnya adalah x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Pada pertanyaan ini, diketahui suatu lingkaran dengan salah satu diameternya pada titik min 4, min 3 sampai titik 6,1. Yang ditanyakan adalah bagaimanakah persamaan lingkarannya? Nah, karena pada pertanyaan ini yang diketahui hanyalah diameter dari titik ke titik, maka kita perlu menentukan terlebih dahulu R-nya. Maka penyelesaiannya, kita tentukan terlebih dahulu titik pusat lingkarannya. Dengan cara menentukannya dari ujung titik-titik ini. X-nya adalah ini dengan ini, min 4 dengan 6, kemudian min 3 dengan 1 untuk Y-nya. Maka X-nya adalah min 4, min 6 per 2, min 4, 6 per 2, jadinya ini 2 per 2 atau 1, Y-nya adalah min 3 plus 1 per 2. Hasilnya adalah min 1. Jadi, X, Y-nya adalah 1, min 1. Sini titik pusat lingkarannya. Kemudian kita tentukan R-nya. Kita menentukan R-nya dengan cara mensubstitusikan titik 6,1 ke dalam persamaan. Di sini x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini dia sebagai x, satunya sebagai y, ini satunya sebagai A, min satunya sebagai B. Jadi di sini X-nya adalah 6, kurangi 1 kuadrat, ditambah Y-nya adalah 1, kurangi min 1, jadinya 1 kuadrat. 5 kuadrat, ini 5 kuadrat, ditambah 2 kuadrat, sama dengan R kuadrat. 5 kuadrat adalah 5, 2 kuadrat adalah 4, maka R kuadratnya adalah 29. Kemudian kita tentukan persamaan lingkarannya. Dengan mensubstitusikan pusat
dan R kuadratnya. Di sini kita tuliskan kembali persamaannya, x kuadrat, x min a kuadrat, y min b kuadrat, sama dengan r kuadrat. Di sini x-nya tetap, a-nya 1, y-nya ini jadi plus 1, r-nya adalah 29, ini jadi x kuadrat min 2x plus 1 plus y kuadrat plus 2y plus 1 sama dengan 29. Kita nolkan ke ruas kanannya, ini x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 2y, 1 tambah 1 2, kurangi 29. Maka persamaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 2y min 27 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran dengan koordinat ujung-ujungnya min 4,3 dan 6,1 adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2x ditambah 2y kurangi 27 sama dengan 0.